embun datang. Lanjut Pak. Embun datang sa hujan tadi Pak. Naik kereta Mister. Ah, kereta Mister kita tahu ya, itu adalah pemberi anu PT Timah dulu. Pergi ke Gelarak. Jadi jangan lupa kita pakai masker. Pakai masker ya, karena utamanya. Sorry. Angkat papan, membawa papan. Nipak jempol kaki sebelah. Perkenalkan Abang Rok Tampan, nama Renol dari Pak Mangga. Ke rumah Kak Jana, motif pepaya. Pepaya dibola menjadi dua. Mari kita terus usaha. Usaha untuk jangan menyerah. Kalau kita nak ke Bangkalan, lebih baik pakai kemeja. Kalau ikam semua dah ada keperluan, lebih baik diam di rumah saja. Sampai kan nonton. Memang sekarang agi corona. Lala salah pula. Pohon durian buah berduri. Tak dimakan si ayam kurus, beras tertumpah di atas tanah. Tahun 2019 adinya virus, dinamakan virus corona. Seorang Yusna agi tetap jandi yang merana. Lu ketemu pria untuk menjadi suami yang ketiga. Ada raksasa membangun istana. Membangunnya di tengah hutan. Kalau kita nak melawan corona, kita harus jaga kesehatan. Naik kereta ke Pasar Beruhun. Membeli daun kelapa buat bikin ketupat. Pelan-pelan Pak. Lanjut. Biar Bu kita dengar, biar panitia pandai ke berpantun, itu intinya ya. Ngeramai. Ya, lanjut ngeramai kan. Bubur sumsum campur klepon, demakan dari burung dara. Assalamualaikum para saudara. Ngambil karang di Bukit Baru, mawaknya dijepit ke karung beras. Sekarang ada penyakit baru namanya COVID-19. Kek terus kerja di taman bunga, kembang melati ditanam di halaman kaima. Mena nak terjangkit kan virus corona, hati-hati ya kalau keluar rumah. Iya kan? Nah, ya. Ada pula sambungan dari Kek terus. Nah. Muat SIM minta tolongan Kak. Muat SIM minta tolongkan Kak Mini. Makan buku ini sambil main plesetan. Di musim pandemi kayak gini harus rajin jaga kesehatan. Soalnya kita nih ya, bunda jaga kesehatan. Hati-hati lah. Nah, karena memang penyakit ini lamun dunia. Kata kita terus tak pula. Naik rakit gimana ibu bilas? Tapi awas ada sengal berkarat. Penyakit COVID-19 memang menyengsarakan rakyat. Ah, mula secara itu, ada pula orang yang akan jadi pening di buah. Nah, mawa gelas, ke kampit di mawa gelas. Minum kopi susu, pakai gula pasir. Mula kena COVID-19, badan lesu duit kaper.
ikan belanak dimakan ke arusna. Ya, betul pelan-pelan. Pulang ya. Ikan belanak dimakan ke arusna. Orang. Nah, selanjutnya ini pesan terakhir dari pemerintah ya. Festival Bangka Lalang gabungkan Karang Taruna. Acaranya ada lumpuyangan, seminar dan olahraga. Jangan muat onar pun anak terjangkitkan virus corona. Itu pesan Bapak Lora. Sekian. Iya. Ikan belanak dimakan ke arusna. Ada kawan Ki Sulagi Bojang dulu juga rupanya pandai bepantun. Iya. Cuman saya ujung-ujung teh. Iya. Karena batang sukun ada no rebah, dia rebah ditiup angin. Kalau berpantun siko ada no dauda, ki macam motor kehabisan bensin. Iya. Kira-kira no apa de prodi ka arusna, misalnya anak mendengar. Jadi sampai macet pantun itu. Pasti benar ini kelihatannya. Dah, apa lagi ya? Aduh, sayang. Walian. Iya. Ulang ya? Iya, coba kedengar lo. Ikan belana dimakan ke arusna. Gimili tiket di lokerusma. Mudah anak jangkit bukan virus corona. Pakai masker kalau keluar rumah. Aduh, itu bagus benar mudah. Aduh, tapi sayang ya. Karena ini sifatnya berlumba. Ibat mulai punya kerana no lain sesit ya, itulah dari Kisulai sebagai komentar dan masukan. Jadi untuk yang akan datang, nyambung gak nyambung, hajar. Oke okay? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari sikap standar gitu nih, maksudnya belum terlalu naik gitu, perlu rata-rata. Terus kalau nak cari ikan bupantun, nak menyampaikan kurang, itu harus tenang pak. Jangan rocok sih, bisa sih. Kecuali menikam berebut awang. Terserah ikam nak bu main-main. Aku macam Ki Sulai Karak, ya kan? Jadi itu membuyarkan, apa namanya, lawan. Tapi mendesine, jangan rocok, pening orang lihat. Gitu, jadi sehingga ikam sengah-sengir, gitu kan? Dengar, ya? Kalau habis, ya. Itu, ikam tadi sayang gitu ya, pakaiannya. Nok bawa hitam, memang tak ada dasar aja. Terus atasnya tadi, kalau kita kan biasanya, ya kalau pak kancing lima itu pakai sungkok lebih identik gitu. Kalau yang kancing tiga, baju kurung ketam apa, bola nok pertama tadi, boleh pakai tidak boleh. Habis itu tak jadi masalah. Iya tu. Iya, tepuk tangannya mana ini biar lebih meriah acara kita pada malam hari ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu resam berlapis bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon durian buah berduri. Pergi ke sawah mencari belut. Pergi ke laut mencari tritip. Mohon aku sindak takut. Negatifnya orang bini positif. Ulangi. Jalan-jalan ke Tanjung Pandan, naik sepeda berdua. Pakailah protokol kesehatan agar kita terhindar yang namanya corona. Beli pepaya ke Dusun Payak. Naik sepeda ke Air Sagak. Mohon kita sajak lama di rumah, tak tahu bini lah bunting pula. Ngurus sular ke Batu Mana. Pergi ke hutan mencari rotan. Virus corona memang sudah mendunia. Hati-hati
kita jangan menjadi korban. Buka kepean. Buka kepean, no bakal tong tadi. Lupa deh. Sebentar, sebentar. Di Tanjung Tinggi mata sembab terkena rutan. Mohon maaf dewan juri, aku berpantun untuk hiburan. Aik malik jeramba papan, patah papan gantikan bambu. Sekali lagi aku ucapkan, moga corona cepat berlalu. Sambal belacan ikan kerisi, sekian terima kasih. Terima kasih. Masyarakat kan ini di rumah. Iya. Sebenarnya mungkin tadi ini isi pantunnya mungkin bagus benar. Karena kalau pantun yang tidak sanggat, ada tiga pantun itu sip. Isinya padat, berisi, dan juga nyambung. Tapi tidak balance dengan pantun-pantun lain, mau kelupaan tadi sayang. Ya, jadi perhitungannya kalau pantun toh, kalau tidak bagus, bagus benar, tidak buruk, buruk benar. Ya, tapi itulah karena mungkin tadi pola niat yang tidak sekedar hiburan, jadi ya hiburan lah. Buat ibu-ibu ketawa semua tapi sayang. Jadi kalau ke depan mungkin kita punya umur ya, niatkanlah untuk berlomba, usah hiburan. Karena sayang Nah, karena hari Rebo pergi ke Membalong, mawaklah buah si buah tomat. Meningok dari jauh peserta ini hidung mancung. Tidak ubah kirapi Ahmad. Okay.